Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, malam ini kita akan bertadarus di Suratul Baqarah. Dimulai dari ayat 253. Ada Ibu, siapa namanya nih? Ibu Rizka. Oh, Bu Rizka. Bu Rizka di mana? Di Depok ya? Rizka Islam. Aslinya Aceh, tinggal di Depok. Di Depok. Bersama keluarga, suami, semua? Belum nikah. Oh, belum. Alhamdulillah. Ya, sekolah. Oh, masih sekolah. Di mana sekolah? Ya. Sekarang mau kuliah, insya Allah. Alhamdulillah. Baru mau kuliah. Berarti masih 19-20-an ya? Ya, 19. Masuk 19. Ah. Suaranya suara 30 ini ya. Kalau kayak ini suara 12 tahun. Iya enggak, Pak? Kadang-kadang suara tuh menipu ya. Kayak saya nih usianya dua di atas 40, tapi usianya masih 15. Iya, Pak. Baik, baik. Dek Rizka, Islamnya itu. Silakan, deh. Tahun ya? Iya. Mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كده يا Waqaf bicara ba'd, ini mimi mutlak waqaf. Waqaf mutlak ba'd. 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 Kewal asri wal asr. Ba'd. 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 Nah gitu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Bagus. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ba'da. Nah, ini penyakit orang Aceh itu ba'dahum ya. Ba'dahum. Aceh itu Makassar, Malaysia. Ba'dahum. Terus ininya hamas darajat. Darajat. Nah gitu ya. Ba'dahum. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Darajat gitu. Terus ya. Boleh diulang, boleh diterusin. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Hampirnya belum keluar ya, nggak apa-apa. Belum. Darajat, darajat. Ulang lagi boleh, Pak Ustaz. Ulang lagi. Boleh, boleh. Ya. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada dikit ya, belum. Nggak apa-apa, terus. Wa ataina. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu birruhil qudus. Bukan birruhil, biruhil. Jadi wa ataina ya, wa ataina Isa ibn Maryam. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayy Jinati wa ayyadnahu birruhil qudus. Kenapa birruhil ayo? Ada tafsir enggak di sini? Enggak ada tafsir kan? Ah, ya. Maaf, Pak. Ya, enggak apa-apa. Jangan lihat. Kalau salah enggak usah maaf sama saya. Astagfirullahaladzim. Langsung maafnya sama Allah ya. Ini kan firman Allah, bukan firman saya. Astagfirullahaladzim. Kalau mau sama saya, sepertinya kesannya saya tuh istimewa sekali dari sini. Enggak, saya enggak ada apa-apanya ya. Ini firman Allah karena astaghfirullahaladzim. Gitu ucapinnya ya. Nah, yuk lagi ya. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnah. Enggak apa-apa.
Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu ma qatatalal ladzina min ba'dihim. Min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayy. Min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa Allahu ma qatatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm min qabli ay ya'tiya yawmul la bay'u fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Ini tasydidnya ketinggalan tadi. Wala khullatu lagi. Kurang peliti. Kurang. Min qabli ay ya'tiya yawmul la bay'u fihi wala khullatu wala syafa'ah. Masih kurang. Tidak ditahan tapi tidak buru-buru. Wala khullatu wala syafa'ah. Wala khullatu. Di situ tasydid kan? Ada tasydid. Iya. Min qabli ay ya'tiya yawmul la bay'u fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ya, sahih. Wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bihi syai'. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. La ikraha fid din. Qad
tabayyana rusydu minal ghoi. Jangan buru-buru sini. Qad tabayyana rusydu minal ghoi. Agak buru-buru di sini. Tasydidnya belum. Ya. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghoi. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Jangan hanya ya. Jangan wuskoh. Di rem. Wuskoh. Jangan wuskoh. Kalau wuskoh ada hanya kan? Usko. Ya, bil umrotil dari mana? Dari sini? Apa dari mana? Ngulangnya dari mana? Dari sini atau dari bil? Mim. Ya, boleh dari. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil usko. Bukan us ya, us. Wei. Aha. Ya. Usko ya, bukan usko. Usko. Bukan ya. Usko. Usko ya. Lagi. Bazin. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Usko. Hati-hati ya, jangan usko. Karena pada hanya ya. Usko, baju koko, yeah. Bukan baju kokoh kan, baju koko itu kadang-kadang nggak terasa, tapi hati-hati. Nggak terasa. Terasa. Usko, di rem. Usko. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Di sini ada wakaf nggak tadi, Wusko? Ada tanda wakaf apa di sana? Gimana sih? Ada tanda wakaf di situ? Nggak ada? Nggak ada kan? Nah, kenapa tadi berhenti di sini terus nggak ngulang? Harusnya kan tadi bil urwati Rusko. Udah fokus. Tadi di sini ngulang, boleh di sini. Bil urwati Rusko lan fisomalaha. Ini malah berhenti di sini lebih bagus. Al-waqfu iya, aula iya. Kan? Bil urwatil boleh sih. Bil urwatil. Bil urwatil wuthqalan fi samalaha. Wallahu samiun alim. Allahu. Lanjut pesan? Ya, lanjut. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Hamasnya mana? Ila zulumat. Ila zulumat. Zulumat. Hamas ya. Itu pas. Tadi ya. Kelebihan Ustaz. Tadi enggak keluar hamasnya. Ila zulumat. Ya. Zulumat. Ila zulumat. Aha, gitu. Ya. Ulaika. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, silakan. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Zo-nya kurang rapuh ya, minaz zu. Zuluma. Kalau dha kan lain, zu. Ya Allah.
Bismillah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun alam tara ila alladhi hajja ja Ibrahim fi rabbih. Ro-nya kurang bulat ya. Ro. Penyakitmu kan Aceh tuh ro. Ra. Ro. Ra. Ra. Kalau, nah, kalau di Jawa ada angka 2 ada loro. Roro. Ro. Ro. Loro. Ro. Ro ya. Loro. Loro. Nah. Ro. Loro. Ro. Ro. Dikit lagi aja. Lagi. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Iya, bagus. Mulk sukup isyarah ya. Mimnya berhenti mutlak. Terus izqala. Izqala Ibrahim. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت أنا yang artinya mutakallim wahdah menunjukkan artinya saya. Atau di sini ditandai dengan warna oranye, ada di atasnya ada sukun pendek. Nanti pakai itu Quran sendiri di sana. Iya. Oh iya. Ada di atas alifnya ada sukun kan? Iya. Nah, berarti pendek. Qala ana uhyi wa umit. Qala. Iya, qala. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyams. Bisyams ya. Kalau berhenti di sini jadi bisyams. Waqaf isyarah. Waqaf isyarah tuh apa? Waqaf isyarah menghentikan bacaan sebelum huruf yang dihentikan itu ada huruf mati. Kayak contohnya wal asri wal asr. Bisyams. Tapi sifatnya sementara ini. Sifatnya sementara karena ini berhenti karena terpaksa aja kayak gitu. Iya. Diterusin. Fa innallaha ya'ti diulang. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha ala urushiha qala an benar qala an ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allah qala anna yuhyi hadhihi allah ba'da mautiha fa'amatahu Allah fa'ama manya batu fa'ama fa'amatahu Allah fa'ama fa'amatahu fa'ama fa'amatahu
Satu manya dua harokat. Ya, manya dua harokat. Satu alif. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah. Qala kam labit. Nah, ini waqaf isyarah. Ini sama lah waqaf isyarah. Qala kam labisat. Labisat gitu ya. Labisat. 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 Waqaf isyarah. Oh, enggak dihamaskan. Enggak, hamasnya jadi hilang. Labisat. Kalau enggak mau jelek di sini, enggak usah berhenti di sini. Qala kam labista qala labistu yauma. Berhenti di sini aja. Emang berhentinya iya. kurang manis. Qala labisat. Labisat. Terusin aja berarti ini kan al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Tapi berhenti di sini kurang enak lagunya ya. Qala kam labisat. Terusin aja. Ya. Terusin. Qala kam labista. Qala kam labista qalaka. Qala labistu. Qala kam labista qala labistu yauman aw ba'da yaum. Bada apa nih yaum? Bada apa? Rizka? Belum paham. Ini huruf lin bertemu satu huruf hidup dihentikan jadi madlin. Nanti Pak Adi bekali buku hijau ya. Karena kalau tuh sudah pinter, sudah bisa ini. Mungkin di sini bisa bantu-bantu Pak Adi ngajarin yang lain nih banyak ya. Kita berjuang di jalan Allah. Karena perjuangan tuh macam-macam. Kalau Pak Kiai, Pak Ustadz di pesantren-pesantren ya itu udah biasa. Tapi di sini menyelamatkan jutaan orang yang tidak tersentuh dengan pesantren. Tidak tersentuh dengan sekolah. Gimana mau nyekolah, gimana mau pesantren, mereka orang lagi kerja di luar negeri, di Hong Kong, di Abu Dhabi, di Kuwait, di mana. Ya, itu insya Allah. Nanti dengan buku hijau itu Pak Adi jelaskan satu demi persatu, sehingga kau paham. Ini yaum, ini huruf lin, ketemu satu huruf hidup. Madlin ya? Madlin. Iya, madlin. Madlin, betul. Madlayan. Iya, dua atau? Dua sampai lima harokat. Sama seperti madari di sukun ya. Dua sampai lima harokat. Au ba'da yaum. Tapi kalau di Arab jangan khawat, jangan bingung kalau azan as-salatu khairum minan naum, enggak dipanjangin dia. Gitu ya. Padahal boleh panjang gitu. Just call. Apa-apa nanti tajwid ya. Next perlahan nanti tajwidnya. Karena dasar-dasar bacanya sudah bagus, sudah bisa. Gitu. Yuk terus call Abang. Qala bal labitha mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walin. Berhenti aja, kenapa harus terusin? Kan ada al-waqfu aula. Himarik, hamas lagi ya. Ya. Itu lebih enak sih. Wanzur. Wanzur. Wanzur ila himarika walina ja'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-'idhami kayfa nushizuha thumma nakasuha. Thumma nakasuha lahma. Nah. Ada lahma, nanti dengar rekamannya ya. Bukan lahma, 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 lahma. Ya masih ada hanya itu mah. Lahma kayak ditekan. Lahma, lahma, lahma. Ah, ini mad iwad ya, dua fathah. Ya. Dibaca satu jika dihentikan. Lahma. Itu kenapa mic-nya kadang-kadang bagus, kadang-kadang apa mendem. Kenapa itu? Terus falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Syai'in jadi apa? Kok bisa baca syai'in? Syai'in. Jadi? Ikh?
Ikhfa. Kenapa ikhfa? Ini tanwin ketemu kof. Sayang udah pinter baca nggak bisa tajwidnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti next perlahan ya. Iya, itu penting. Makanya sayang kan kita mau bisa ngajarin ke orang lain kalau kalau rambu-rambu lalu lintas yang kita nggak tahu gimana bisa ngajarin sama orang. Tapi untuk sendiri mas selamat ya, insya Allah udah bener ya. Udah lupa, soalnya kan udah lama nggak baca tajwid. Nanti maju ya. Lagi ya. Biar nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terus, ya. Wa'id qala. Tadi gimana Pak Ustaz? Yang ala kulli syai'in qadir benernya gimana? Ini benar, gak ada yang salah. Enggak, ini aja yang saya tanya, ini ikhfa. Ini syai'in kan kasrah ta'in ketemu qaf, ini ikhfa. Qadir, ini matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadi, mad'arid li sukun. Itu aja hukum tajwidnya. Bacanya sudah benar, tadi gak ada yang salahnya. Itu. Terus wa idz qala. Wa idz qala ibrahim. Jangan ada, jangan dikol-kolkan ya. Wa idz wa idz. Nah, wa idz. Wa idz qala ibrahim rabbi. Pendek. Rabbi arini. Wa idz qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nah, ada hanya ya, ada hanya mauta. Mauta, mauta. Nah, hati-hati ya. Mauta. Nah, masih mauta. Mauta. Tata, bukan tata, tata. Mauta. Mauta. Ah, gitu ya. Hati-hati ya. Wa'il. Wa'il. Apa-apa tuh. Terusin aja, terusin aja ke sini. Mauta. Qala awalam tu'min. Qala awalam tu'min. Qala bala. Berhenti aja. Berhenti aja kan ada tanda waqaf nih. Tapi mau terus juga boleh. Jadi ifa betul. Qala awalam tu'min. Qala bala. Terus ke sini boleh. Kalau berhenti juga boleh. Al-waqfu aula. Dua-duanya boleh. Karena ini masih sedikit. Mau diterusin boleh. Silakan keduanya. Boleh dipilih. Qala awalam tu'min. Tuknya agak kurang neken tuh. Qala awalam tu'min. Tu'mil. Kalau diteruskan tu'min jadi qala ya. Jadi ikhfa. Yuk. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Terus. Qala. Ayo, Mariska, Mariska. Kenapa? Halo. Diteruskan silakan. Qala fa khudz arba'ata. Ya, qala fa khudz. Qala fa khudz arba'atan min al-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al. Mic-nya kenapa? Mic-nya jauh dilihat. Mic-nya dicek. Diulang lagi ya. Qala fa khudz arba'atan. Ya di sini. Qala fa khudz. Qala fa khudz arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al. Thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Hati-hati ada hanya itu ada a. Juz a, hati-hati ya. Juz a, a ya, hati-hati. Kecil tapi prinsip nanti kan kalau orang cari kesalahan ya. Kadang-kadang padahal itu tidak terlalu fatal tapi ada juz a. Terusin sekarang. Ulang dari mana? Dari Ala. Dari mana? Ala boleh dari Ala. Ala kulli jabal. Ala kulli. Ala kulli jabalin minhunna juz'a. Suaranya hilang, kecil-kecil. Suaranya jadi kecil lagi. Kenapa tuh? Ala handset dah. Kenapa ya? Ya, udah Pak Ustaz. Nah, udah begini lagi. Yuk, ala. Ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya
تأتينك كسعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم Permisal orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti nanti satu biji tumbuh menjadi di tiap dahannya itu ada 7. Berarti logikanya 1000 pahalanya menjadi 700.000. Allahu Akbar, ini pahala ya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya lagi. Masal, napasmu kurang kuat ya. Kalau jam 12 siang lari siang itu pernapasan. Harusnya kuat ya. Ini. Ya, kuat, cuman karena baru sakit nih, Pak. Siap akhirnya serangnya lagi batuk. Rasanya. Oh, lagi batuk. Ya, ya. Jadi kalau napas kurang kuat kan banyak berhenti. Tapi enggak masalah. Ini pelajaran buat orang yang ngajarin sama orang yang enggak kuat napas, jadi enggak boleh nyuri napas. Kuatnya di mana berhenti. Ah, boleh, enggak masalah. Yuk. Masalul ladzina yunfiku. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tentu saja Allah maha luas dan maha mengetahui ya. Jadi jangan khawatir. Cuman jangan berharap hari ini sedekah 1000 terus jadi 700.000 gitu ya. Sama seperti halnya orang yang datang ke masjid pengen pahalanya hari itu gitu ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, terusin. Alladzina yunfikuna amwalahum. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Homnya bukan, sebentar. Home bukan ikhfa. Home ikhfa idhar sapawi. Ya. Ini mim hukum mimati. Hukum mimati ketemu waw dan fa idhar yang sangat. Amwalahum. Memang kalau nun mati betul ikhfa ya. Ini mim mati, mim suku. Amwalahum. Fi sabilillah. Ayo lagi. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillah. Ya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ayo lagi. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. Jadi idgham manau. Iya, manau wala adza. Harus hati-hati, teliti. Ini udah pinter. Tiba-tiba kan ada sedikit nanti orang kadang-kadang lawan itu mencari kesalahan kita. Memang ada lawan Pak Ari. Petani itu lawannya petani. Dokter itu lawannya dokter. Ustadz itu juga sama seperti itu, ada aja. Sebetulnya kan gak harus begitu ya. Tapi namanya manusia begitu. Jadi jangan kaget. Kalau guru tuh musuhnya guru lagi. Maksudnya ada saingan gitu. Jadi kalau kadang orang cari celah kekurangan kita. Dan memang kita tidak boleh ini ya. Tidak boleh salah. Di sini manau. Ada idgham biguna. Iya. Jadi ma'anfaku boleh. Ma'anfaku manau wala'ata.
ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Jadi apapun yang disedekahkan di jalan Allah tetap tidak boleh dalam keadaan keterpaksaan, pengen dipuji orang, ini dan itu. Kalau itu ikhlas karena Allah, ingat ada pahala yang besar. Ajruhum inda rabbih, ada pahala yang teramat besar. Dan jangan takut, jangan bersedih ya, Allah Allah pasti akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Nih, menarik tuh ya tentang sedekah ini. Qaulul ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfirah dan pemaaf, itu lebih baik daripada sedekah memberi tapi disertai sesuatu yang menyakitkan. Hebat ya Islam itu ya. Memberi fisabilillah harus. Tapi kalau zakatnya, kalau fisabilillahnya menyakiti orang yang menerima, itu tidak benar. Masya Allah ya. Akhlak yang mana yang seperti ini? Kalau selain Quran. Allahu Akbar. Qaulul ma'ruf. Ya, terusin. Qaulul ma'rufum wa maghfiratum. Tonnya idhar ya. Kalau enggak kuat Pak maghfirah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ini adza situ sampai situ. Ya, jadi tidak boleh. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyun halim. Nah, ini solusi untuk kaum ibu yang susah mengikuti suara saya. Suara Bariska ini bisa diikutin. Saya juga ngikutin suara Bariska terlalu rendah ya. Terlalu rendah apa tinggi ini ya suaranya ya? Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Tapi sederhana lagunya, tapi enak untuk ibu, kaum ibu ya, wanita-wanita nih. Para wanita, karena memang jenis suara laki-laki dengan wanita itu agak beda. Itu. Kalau saya kan agak tinggi sedikit. Nah, coba terusin ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Di sini ikhfa tsaqawi ya. Shadaqatikum gitu ya, ditahan, mim mati, hukum mim mati nih. Shadaqatikum kayak tadi. Gitu ya. Agak sedikit ditahan gitu ikhfa tsaqawi. Yeah. Ini ikhfa biasa. Gitu. Sayang nih kalau lupa lagi ya tajwid ya, pokoknya pegang buku hijau itu cepat pinternya ya. Gitu. Ya. Kalau sempat nanti di YouTube dibuka tajwid Ari RKM gitu ya. Ada insyaallah. Ya. Itu udah lengkap. Tapi itu tadi kalau belajar tanpa seperti ini tadi juga ada yang dari Aceh, Bu Farida. Pari katanya saya ngikutin dari Aceh. Ya udah saya bilang di YouTube banyak. Aku ngikutin di YouTube dari dasar dari manapun, tapi ngantuk hari gitu. Iya, jadi maksudnya kalau ngikutin tuh awal-awal iya, tengah-tengah setannya ada ngantuk. Jadi belajarnya pengen begini. Ya udah saya bilang install itunya Zoom-nya. Zoom di mana adanya? Di Play Store. Itu punya Pak Ari, bukan saya tahu. Punya orang barat itu ya. Zoom, Zoom. Ya, terusin lagi ya. Ya, kumnya di sini. La tubtilus shadaqatikum. Ya. Dari sini la tubtil shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ri'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famataluhu kamatalis safwa
Sofwan, bukan Sofwa. Kenapa? Sofwan. Kenapa ini momentum ini kenapa nggak dimanfaatin? Ini kan ada al-waqfu aula. Padahal manis di sini berhentinya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu sempurna berhenti di sini. Karena al-waqfu aula dihentikan lebih utama, ya. Jangan terus minta terus ke sini malah nanti napasnya enggak cukup. Jadi manajemen napasnya harus dilatih, ya. Dimanfaatkan kalau ada waqaf-waqaf ini dimanfaatin gitu. Kecuali napasnya sudah banyak gitu, ya. Panjang, ya. Dari wala yu'min billahi wal yaumil akhir. Nah, di sini aja nih fa masalhu. Jadi kalau sedekah disertai dengan ria, ya ingin dilihat oleh manusia, berarti dia tidak beriman pada Allah dan tidak beriman kepada akhir, hari akhir. Jadi dia hanya ingin dipuji orang. Ada permisalan ya Allah ya Rabbana, hebat ya Islam itu. Permisalan sedekah yang seperti itu di atas ada batu, ya. Paham batu, ya? Batu yang licin, kemudian ada tanah. Ada tanah di atas batu, terus ada hujan. Bersisa enggak tanahnya itu? Bariska? Iya. Bersisa enggak tanahnya kena hujan? Enggak nyambung. Ada batu gede, batu besar. Ada yang batu besar yang licin, ya, batu. Kebayang enggak batu? Batu. Kemudian ada tanah di atas batu itu. Nah. Kemudian turun hujan besar. Nah, si tanah di atas batu itu bersisa enggak? Hilang kan dengan air kan? Nah, itu sedekah, permisalan sedekah yang disertai dengan riya, ingin mengharap dipuji orang. Dia tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Ya, terus ya. Ini fa masaluhu. Halo. Yuk, dari fa masaluhu. Ya. Fa masaluhu kama tali safwanin 'alaihi turabun fa asbah. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Guys, hati-hati tuh, soldah. 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 Dah, soldah. Dah. Masih ha, ya gitu. Ya, masih. Ini jangan ceret-ceret ya, ibu dan bapak, kalau ikut ngaji, ini mustamis. Kedengeran ya, Ustaz, ha-ha-nya. Masih ada, soldah. Soldah. Ya. Soldah, dadah. Mau beli ayam dada sama paha. Dadah, paha, enggak kan? Soldah. Nah, masih itu, yeah. Masih. Soldah. Soldah. Masih. Soldah. Dada. Soldah. Ah, gitu. Jadi caranya dengan seperti ada ek-aknya. Soldak. Soldah. Ditekan ke atas. Soldah. Ah, gitu ya. Hati-hati dengan ini, bacanya udah bagus, tinggal tajwid dimantepin, ya, yeah. Salah-salah dikit kan sering murojaah juga lancar. Terus insyaallah solda. La yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum-kaum yang kafir, ya. Itu tadi sedekah riya. Nih, wa masalu. Sekarang permisalan orang yang memberikan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, hanya berharap keridhaan Allah semata. Itu. Silakan. Wa masalul ladzi. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Mardhatillah. Ini bukan miliknya ini. Iya. Kalau ini mardhatillah. Jangan. Ini A ini miliknya ibtigha'a, ya. Jangan amar, mardhatillah aja, ridho Allah. Amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbita. Kalau berhenti wa tathbita, heeh. Wa tathbita. Kurang. Iya. Wa tathbita. Betul, madiwad. Sekarang wa tathbita.
Vitamin. Jangan jadi ya. Jadi idgom dong. Kalau kalau disamain watas ya, bitam tam. Jadi idgom ya. Watas bitam. Watat bitam min anfusihim kama tali jannatin. Dirob ya. Kalau nanti jannah ya. Kama sali jannah. Ulang lagi nih kamu sadar. Itu manajemen napasnya sudah disiapin. Kuatnya sampai di mana? Oh, masih ada sedikit, iya, jangan dihabisin semua. Misalnya masih kuat sampai sini, udah berhenti di sini aja. Kamasal bisa aja gitu ya. Jadi kalau kalau berhenti di tempat kita napas kurang malah jadi enggak ini enggak bagus. Yuk. Watadbitam min anfusihim kamatsali jannatin birabwatin asubaha. Birabwatin, enggak ada yang panjang. Birabwat. Ya, kamasali. Kamasali jannatin birabwatin asubaha. Kenapa banyak panjang? Ayo. Kenapa birabwatin? Ini birabwatin. Birabwatin. Pendek ya. Kamasali jannatin birabwatin asubaha wa bilu fa'atat ukulaha di'faini fa'illam yusin. Ini kalau ada gym, kalau ada gini manfaatin aja kecuali napasnya cukup. Ini kan boleh di'afain dan boleh berhenti. Boleh berhenti dan enggak usah pulang. Terus tadi hamasnya kurang keluar. Fa'atat ukulaha di'afain. Terusin aja enggak usah ngulang ya. Kecuali napasmu kuat gitu. Fa'atat. Tanya kurang. Hamasnya enggak ada tadi enggak keluar. Fa'atat. Fa'atat. Ya, fa'atat. Boleh. Fa'atat. Fa'atat ukulaha di'ufaini fa'illam yusibaha. Fa'illam yusibaha wabilu fatol. Jangan lama-lama di sini ya. Kalau nun dan mim fatol. Boleh. Fatol, gitu aja. Karena bukan guna ini. Fatol. Oh, ya, Kalau nun, betul. Kalau nun, layus janan fatal. Ada bersisa. Fatal. Gitu aja ya. Wallahu. Wallahu bima ta'maluna basir. Terus. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilihu. Wa'anab. Nab. Aku kuat sampai sini. Hah? Wa'anab. Ya? Kalau kedua kali mungkin sah. Ya. Ya, jadi ingat-ingat ya, manajemen mengatur suara nafas itu harus kuat. Kira-kira kalau memang enggak kuat sampai sini, bisa berhenti di sini. Ya. Bin nakhil gitu. Daripada nanti bin nakhili wa'ana. Enggak sempurna ya. Berhentinya. Harus kan wa'anab gitu. Ya. Lagi. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhil. Min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Pertama hanya kecil. Min tahtihal. Min tah. Tadi besar ya? Besar tadi. Min tah. Kecil dulu ya. Min tahtihal. Nanti dengar rekamannya sendiri. Boleh nanti dengar. Ini dari sini kan wakuf lah. Nah sekarang dari sini aja. Jadi terusin. Min tahtihal anharu lahu. Ya. Min tahtihal anharu lahu fiha kulit tamarot. Nah ini wakaf lah. Ulang lagi ya. Mingkuli. Mingkulit tamaroti wa asobahul kibaru wa lahu durriyatu du'afa.
tasjidnya kurang. Walahu zurri, walahu zurri, zurri. Kurang, tasjidnya lagi. Wa asobahu. Wa asobahul kibaru walahu zurriyatu. Kurang, masih. Zurri. Lagi. Wa asabahul kibaru walahu dzurriyatu. Belum. Ini denger ya. Dzurriyah. Nah. Wa asabahul kibaru walahu dzurriyatu dhu'afa. Ya lagi. Wa asabahul kibaru walahu dzurriyatun. Belum. Dzurriyatun. Ayo lagi. Dari walahu aja. Walahu. Walahu dzurriyatun. Belum. Kalau dzurriyatun ya nya tengah. Dzurriyatun. Dzurri. Ayo lagi. Dzurri. Walahu dzurriyyatun du'afa'u fa asabahu. Kenapa? Nah, kenapa enggak berhenti aja? Ini kan jim. Boleh berhenti. Du'afa'u. Ya? Daripada nanti menyiksa diri napas enggak cukup ke sini. Du'afa'. Nah, enggak usah ngulang. Ya. Tinggal fa asabahu. Fa asabaha gitu ya. Terus ya. Fa asabaha i'saru fihi naru fahtarakat. 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 Kot. Di Acehnya keluar kat. Kot. Bunyi O ya. Fahtarakat. Fahtarakat. Kot. Kot. Kalau ada orang Aceh nih pada denger nih, banyak orang Aceh ya menurut saya juga nih ya, orang Aceh. Fahtarokot. Kadzalika. Fa asabaha i'saru fihi naru fahtarokot. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Masya Allah, dengernya enak. Saya pengen sampai malam. Tapi ini masih ada kelas lagi ya, ya. Rizka. Alhamdulillah. Bagus, nanti mudah-mudahan ada sponsor yang mensponsori kau ya. Karena kau di sini juga masih dikirim dari kampung buat hari-harimu. Masih. Ada dapat di situ gratis ya? Di pesantren situ. Di sini kalau mau gratis bisa, tapi harus pengabdian. Kalau saya enggak. Enggak pengabdian. Iya, iya. Subhanallah. Mau kuliah ya. Soalnya. Mudah-mudahan di lain hari nanti bisa belajar tajwidnya. Saya berharap bisa menalurkan ilmu tajwid ke yang lain. Karena belajar tajwid sama saya itu gampang, ya. Ya. Nanti kalau lihat Ini sebegitu hebatnya. Baca Quran sih memang ya kan beda ya. Kalau kau memang tahfiz. Sudah berapa juz sekarang? Sudah hampir 30 juz? Belum hafalan? Kalau murojaah belum sampai. Kalau untuk setoran aja udah selesai insya Allah. Setoran aja udah selesai insya Allah ya. Terus dipelihara, dijaga. Jadi hafalannya dijaga, terus ditajwidnya juga ya dibaca. Betul ini kan baca tartilnya. Jadi kadang-kadang ada yang suka ketinggalan-ketinggalan, nah dilengkapi. Ya, karena kan bacanya kan nggak kayak gini, soalnya biasanya tuh bacanya cepat-cepat gitu. Warna. Ya, benar-benar. Ya, ngejar target kan, betul-betul. Ya. Bagus ya. Baru sekarang. Alhamdulillah, Rizka. Ya. Nanti bisa dengerin yang lainnya, karena ini masih banyak. Belajarnya masih ikro-ikro, tapi nggak apa-apa. Memang, ya daripada ke atas, kalau bawahnya kurang kan, gimana ya. Juga ya. Terima kasih, Rizka. Ya, ya nah. Ustadz. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.